Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa Ibrahim Allah Ta'ala wa ana wa fi rumi fi darain amin. Wa qala Sa'id bin Jubair dan berkata oleh Sa'id bin Jubair la yazalu rajulu 'aliman ma ta'allam. Senantiasa seorang laki-laki atau senantiasa seseorang itu alim semasa dia menuntut ilmu. Fa iza taraka ta'alluma, maka apabila dia meninggalkan menuntut ilmu, wa zanna annahu qad istaghna, dan dia menyangka bahwa dia telah cukup, wa taqfa bima indahu, dan cukup dengan apa yang ada di sisinya, fa huwa ajhalu ma yakun, dia adalah orang yang paling bodoh apa yang ada. Maksudnya orang yang paling bodoh saat itu. Jadi orang yang enggak mau mengaji, enggak mau belajar, enggak menuntut ilmu, orang yang paling bodoh. Jadi jangan sampai kita enggak menuntut ilmu, enggak ngaji. Kultu, aku katakan, wa min asna'il kalami li sayyidina al-imami al-humami anna man qahara nafsahu wa qabila al-haqqa mimman ja'a bihi faqad tawadu'a lil haqqi wa ansafa. Dan wa min asna'il kalam, dan dari tengah-tengah kalam li sayyidina al-imam al-humam, bagi sayyidina al-imam al-humam, anna man qahara nafsahu, bahwa orang yang menguasai dirinya, orang yang menguasai nafsunya, orang yang menekan nafsunya, wa qabila al-haqqa, dan dia menerima kebenaran, mimman ja'a bihi, dari orang yang datang kepadanya, dia menerima kebenaran, enggak ta'asuban. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, sekalipun menimpa dirinya. Benar katakan benar, salah katakan salah. Maka kalau orang yang seperti itu, faqad tawadu'a lil haqqi wa ansafa, maka sungguh dia telah tawadu kepada kebenaran dan insaf. Jadi sekalipun diri kita ternyata kita salah, maka kita harus menerima kebenaran kita salah, atau keluarga kita melakukan kesalahan, atau adik kita ternyata dia melakukan kesalahan, ya kita harus katakan itu salah. Kalau kita mengatakan itu salah, berarti kita orang yang tawadhu kepada kebenaran dan insaf, berpikirnya insaf, apa, objektif, ya. Bukan subjektif, objektif. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Wa hadhihi sifatu thalibi shadiq, ini adalah sifat seorang pelajar yang benar. Jadi ada pelajar yang kagak benar, ngaji dia tuh tapi kagak benar, pelajar kagak benar, kazib namanya. Yakmalu fa'idata, dia menerima fa'idah miman kanat, daripada orang yang ada, wa aina makanat, dan dari mana dia adanya, wa inda man kanat, dari sisi orang yang ada. Wala yaja'alu fa'idatal matlubata waqfan ala ahadin minan nasi duna ahadin. Dan dia tidak menjadikan al-faidah, dia tidak menjadikan la yaja'al faidah, dia enggak menjadikan faidah al-matlubata yang dituntut waqfan, ya. Dia enggak menjadikan yang difaidah, yang dicari itu akan waqaf ala ahadin, atas seseorang minan nasi, daripada manusia, duna ahadin, tidak yang lainnya.
Bal bahkan ya getanimu, dia menuntut, dia mencari ya, tahsil al-qadha ini akan menghasilkan keutamaan. Wa yatatallabul wasaila, dan dia menuntut wasilah al-musilata yang menyampaikan ilallah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Jadi dia tidak menjadikan faedah yang dituntut berhenti, wakfan wakaf maksudnya berhenti atas seseorang daripada manusia, tidak seorang lainnya, enggak berhenti, terus cari. Bahkan dia menuntut mencari untuk menghasilkan keutamaan dan mencari akan wasilah yang dapat menyampaikan kepada Allah azza wa jalla. Jadi seorang pelajar itu enggak berhenti begitu aja, kalau enggak bisa tanya begitu. Enggak bisa teman yang satu, teman yang lain lagi, tanya. Jangan diam aja. Udah enggak bisa diam aja. Udah bodoh diam aja. Ya mungkinan bodoh. Jadi kalau udah enggak bisa, kita nanya sama teman kita yang bisa, yang udah dikasih sama Allah nur. Kecerdasan itu nur tuh. Jadi kalau kita sekarang masih bodoh aja, kita belum dikasih sama Allah nur, butek aja. Kita minta sama Allah supaya dikasih nur. Bagaimana? Di antaranya doa habis sembahyang. Ini yang enggak naik, ini yang belum naik. Kemarin enggak naik. Minta sama Allah, ya Allah. Ya Allah, beri aku taufik hidayah-Mu ya Allah. Paham. Ya Allah, beri aku taufik selalu ingin, gemar, semangat menuntut ilmu ya Allah. Minta sama Allah. Karena yang punya Allah. Kalau Allah azza wa jalla, Allah taala azza wa jalla berfirman, wabtagu ilahil wasilata. Tuntut olehmu kepadanya akan wasilah, cari wasilah, pengen pintar cari guru. Cari teman. Wajahidu fi sabili, berjihadlah kamu di jalannya, la'allakum tuflihun. Pasti la'allam Allah, pasti, pasti kamu bakal sukses. Ya, dikata wong Jawa, yang maneng baik, jangan maneng baik, jangan diam aja. Cari, cari. Kita nggak ngerti nih, cari supaya ngerti bagaimana. Tanya sama teman kita, ini apa maksudnya? Minta sama Allah, doa sama Allah, ya Allah, teriak sama Allah. Tolongin aku ya Allah, beri aku paham, beri aku cerdas, beri aku semangat ngaji ya Allah. Aku ini malas banget ya Allah. Beri aku semangat. Nangis. Ya, sembahyang malam. Atau habis sembahyang lima waktu. Kita habis sholat sunat kita duduk minta sama Allah. Jangan bodoh terus. Ya. Bodoh cakep jelek. Jelek. Bodoh jelek. Ya. Wal falah wa najah. Falah itu najah. Sukses. Wa huwa al-husulu 'ala al-ma'mul, dia adalah hasil atas yang dicita-citakan.
minal matalibi war raghaib, daripada segala tuntutan dan yang digemari, yang disukai. Wal hikmatu dholatul mukmini, hikmah, ilmu yang manfaat adalah suatu benda yang hilang milik seorang mukmin. Kalau kita nemu, senang gak kalau sesuatu yang udah hilang? Senang. Gelang emas hilang kemana tahu, lalu ketemu, udah gitu dia pemberian, dibagi umpama sama guru. Kita kalau dibagi sama guru tuh istimewa, umpama dibagi, masya Allah, hilang lalu ketemu, ya gembira, seneng, seneng. Ilmu tuh itu dolatul mukmin, ilmu hikmah, bukan ilmu hikmah tuh yang itu baca-bacaan, bukan ilmu hikmahnya, ilmu orang sufi ya. Wa taufiqu miyadillah, taufik itu ada di tangan Allah, di kuasa Allah. Wal huda hudallah, petunjuk itu adalah petunjuk Allah. May yahdillah fa huwal muhtadi, wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang Allah berikan petunjuk maka dia orang yang dapat petunjuk. Siapa yang Allah sesatkan, na'udzubillah, maka engkau tidak akan mendapati untuknya seorang penolong yang memberikan petunjuk. Kita mau apein aja tuh orang, mau ajarin kayak apapun, mau kasih tunjuk apapun, kita tenagain apapun, kita begadangin tuh orang, kalau Allah pengen sesetin, seset tuh orang. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kira-kira kita mau jadi orang tersesat apa dapat petunjuk? Maka kamu sendiri itu yang berusaha merubah, yang malas jadi rajin dirubah, yang kagak bisa dibilangin sekarang udah bisa, yang tadinya ngenurut sekarang udah nurut. Biar apa? Biar tidak termasuk wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Yang sampai tersesat Allah sesetin. Kalau Allah udah sesetin gimana kita? Mau ngapain lagi? Kalau kita punya guru, nurutin apa kata guru? Ikuti. Enggak ada berpikir untuk besok hari. Sekarang kerjain. Enggak ada ceritanya, ya, orang punya ilmu banyak, akhlaknya bagus, pinter akhlaknya bagus, susah, enggak ada. Ilmu agama, pinter ilmu agamanya lalu akhlaknya mulia, enggak ada. Saya belum dengar yang hidupnya susah. Jadi ulama, rata-rata semuanya senang. Rumiyah telah diriwayatkan anna Nabi Allah bahwasanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kana ma'ama u'tiya minal mulki, adalah ia serta apa yang diberikan daripada kerajaan, la yarfa'u basaru ila sama'i, beliau enggak pernah mengangkat matanya ke langit, enggak pernah. Kenapa? Nasya takhasyu'an wa tawadu'an illahi ta'ala, karena khusyuk dan tawadu kepada Allah. Jadi yang bagus kita nunduk. Ini orang beradab begitu, yang beradab, yang sopan, nunduk, jangan dangak, apalagi sama guru, sama orang tua. Jadi nunduk. Nah, kalau lagi ngaji, perhatiin, jangan nunduk. Orang lagi ngaji, kita lagi ngaji sama guru, jangan nunduk, perhatiin. Kita ngeliat orang ceramah, jangan nunduk, perhatiin. Kamu kalau ngajar lalu diperhatiin, ngomong diperhatiin, seneng gak?
Senang. Senang itu doa. Membuat guru senang itu doa. Kamu diam aja tapi nunduk. Itu enggak bagus. Sekalipun kamu enggak tidur tapi nunduk aja, lagi ngaji nunduk aja. Itu guru enggak senang melihatnya. Itu enggak jadi doa. Jadi kalau lagi ngaji perhatiin matanya, konsentrasi perhatiin beliau. Pegang pena. Tulis. Itu doa. Mata guru menatap kamu, itu doa. Kenapa? Karena ketika beliau menatap kita, dekat melihat kita, kita melihat beliau, kita perhatiin, kita sangat haus dengan ilmunya. Tampakkan kalau kita haus sama ilmunya, semakin senang guru melihat kita. Itu jadi doa buat kita. Berarti jangan kita nunduk. Ini guru lagi ngomong dinunduk aja. Kayaknya cakep emang, nunduk aja. Jelek. Jelek itu. Sekalipun nggak tidur, nunduk. Jadi yang bagus perhatiin. Antar kalau udah rapi ngajinya, baru beliau nggak ngomong lagi, baru ya, tundukkan kepala. Begitu caranya. Nah, sama Nabi Sulaiman nunduk. Namanya apa kalau nunduk? Takhusyu' khudu'. Jadi kita ada ngelihat, ada waktu nunduk. Kalau lagi ngaji, ngelihat, perhatiin. Lagi guru ceramah, lagi ngomong, lihat. Perhatiin. Kalau lagi enggak, jalan, nunduk. Guru lagi jalan, orang tua lagi jalan. Kita tundukin. Nabi Sulaiman begini. Jangan sama guru. Apa guru? Apa? Waduh, jangan begitu. Cuma teman. Dari mana coy? Wah. Ya, gitu. Ya guru. Ada apa? Jangan didangakin ya. Ini namanya kita belajar adab. Ya, adab. Zadul mufrahin min adabil muallimin wa muta'allimin. Adab. Ya. Penting adab. Jangan guru jalan. Jangan. Kita tunduk. Orang tua jalan beliau begitu. Nah, kalau lagi ngaji kita perhatiin, pegang pena gitu. Tampilkan kita itu haus dengan ilmu beliau gitu. Itu akan melahirkan ridho. Jangan kita belum paham, apalagi udah ngajarin masih belum paham juga. Udah jadi ustadz masih belum ngerti juga. Aduh, jangan sampai. Ini belajar adab. Banyak orang ilmunya banyak tapi adabnya masih jelek. Jangan sampai. Ini Nabi Sulaiman adabnya tinggi. Walaupun beliau kaya tetap adab. Wa kana yut'imun nasa, beliau beri makan manusia, lazaizal at'imati, makanan-makanan yang lezat. Wa yakulu khubza syairi, sementara ia makan
roti yang sa'ik, terbuat dari gandum yang kurang enak. Yang dikasih makan orang yang enak, enak dirinya makan yang enggak enak. Masya Allah. Wa kanatil ajuzu ta'taridu wa huwa 'ala ri'i fi junudi fayamuru ri'a fatakibu fayanzuru bi ajatiha. Ada seorang nenek-nenek pernah datang kepadanya, ya, dan dia itu di atas udara. Dia di atas udara pada tentaranya, maka ia perintahkan udara itu untuk berhenti. Ia perintahkan udara itu untuk berhenti, lalu ia pun berhenti. Lalu Nabi Sulaiman memandang kepada hajatnya, kepada nenek-nenek itu. Lakar zalikal qadi Iyad fi syifa, telah menyebutkan demikian itu oleh qadi Iyad dalam kitab Asy-Syifa. Wallahu a'lam bishawab.